Di suatu komplek, ada seorang pedagang keliling yang sedang berjualan sambil mendorong gerobaknya. Setelah lama berkeliling, dia mengeluh karena tidak ada pembeli dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dari pagi keliling belum ada aja yang beli. Bingung harus kayak gimana. Coba pedagang-pedagang kaki lima atau yang punya toko. Tinggal daftarin tokonya di aplikasi pesan antar online, pasti aja ada yang order. Pedagang keliling, mana bisa kayak gitu? Harus keliling, harus teriak-teriak, harus nawarin makanan, itu juga belum tentu ada yang beli. Mana lagi pandemi, makin aja sepi. Hohoho, aku sudah dengar tadi segala keluhan kamu. Nah, kamu siapa? Tiba-tiba muncul kayak gini. Perkenalkan, saya Galing. Siap memberi solusi atas segala keluhan kamu. Emang kamu tahu apa yang aku keluhkan? Kan tadi dibilang, saya udah dengar keluhan-keluhan kamu. Iya ya. Jadi apa nih solusinya? Udah bingung saya keliling kesana kesini, terus teriak-teriak, capek. Solusinya adalah aplikasi pemantau pedagang keliling berbasis Android. Aplikasi model apa itu? Saya baru dengar. Ini adalah aplikasi yang dapat menjadi penghubung antara pedagang keliling dengan konsumen. Dengan aplikasi ini, konsumen dapat melihat lokasi pedagang keliling di sekitarnya, melihat pilihan menu yang disediakan, berkomunikasi dengan pedagang keliling, bahkan melakukan pemesanan secara online. Kamu tinggal menunggu pesanan, siapkan makanan, lalu antar ke tempat konsumen yang memesan. Tapi sebenarnya saya masih takut nih, kalau tiba-tiba ada orang jahil yang ngelakuin pemesanan palsu, gimana? Kan nanti saya jadi rugi. Tenang, konsumen yang ingin memesan lewat aplikasi harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dan melalui tahap-tahap verifikasi sebelum bisa memakai aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini memiliki fitur prabayar, di mana konsumen harus membayar terlebih dahulu menggunakan fitur pembayaran online sebelum pesanan dibuat dan diantarkan. Jadi pasti aman deh. Terus kalau uangnya dibayar online kayak gitu, saya ngambilnya gimana dong? Uang yang dibayarkan konsumen secara online otomatis didepositukan ke dalam sistem rekening aplikasi dan kamu bisa ambil uang itu di bank yang telah menjalin kerjasama. Dijamin nggak bakal bikin repot, bahkan kamu bisa sekalian nabung juga kalau sistemnya seperti itu. Wah, saya jadi mulai tertarik nih karena sistemnya yang dipastikan aman seperti itu. Oh iya, masih ada pertanyaan. Kalau misalnya saya nggak lagi jualan atau kejebak hujan deras dan nggak bisa kemana-mana, itu konsumen tetap bisa mesen atau bagaimana? Pertanyaan bagus. Aplikasi ini menyediakan fitur untuk memilih status pedagang keliling. Jika sedang berjualan, maka tinggal memilih status on. Jika tidak berjualan atau sedang tidak memungkinkan menerima pesanan, bisa memilih status off. Selain itu, aplikasi ini memiliki fitur parcel setting antara pedagang dengan konsumen yang bisa digunakan untuk berkomunikasi secara dua arah. Pokoknya aplikasi ini canggih banget deh. Mantap sekali. Kayaknya aplikasi ini bakal bermanfaat buat saya. Kamu bakal terbantu sekali dalam berjualan. Bahkan saya bisa pastikan hasil penjualan kamu bakal meningkat pesat kalau kamu pakai aplikasi ini untuk penjualan dan transaksi sama konsumen. Oke, kalau kayak gitu, mulai besok saya bakal pakai aplikasi ini untuk berjualan. Terima kasih solusinya, Galing. Baik, sama-sama. Semoga kamu bisa terbantu. Keesokan harinya, pedagang keliling tersebut memakai aplikasi pemantau pedagang keliling untuk berjualan dan menggunakan semua fitur yang terdapat dalam aplikasi. Pedagang itu banyak menerima pesanan yang masuk lewat aplikasi. Dia merasa sangat terbantu dalam berjualan karena mendapat lebih banyak konsumen dibandingkan sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, dia sangat senang karena bisa berkomunikasi dengan konsumennya lewat fitur chatting. Fitur yang terdapat dalam aplikasi pemantau pedagang keliling sangat membantu dan memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi bagi para pelaku usaha penunjang perekonomian negara, yaitu pedagang keliling, yang keberadaannya mulai tersisih karena perkembangan zaman. Semoga konsep dan ide PKM pemantauan lokasi pedagang keliling secara real-time menggunakan aplikasi dan GPS pada smartphone dapat terwujud demi kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup pedagang keliling di Indonesia.
Perkenalkan, saya Galing. Siap memberi solusi atas segala keluhan kamu.